tujuan dan pilihan yang sentiasa diberikan kepada manusia. Terpulang kepada kita ni untuk memilih jalan yang baik yang dapat membawa ke arah kebaikan atau sebaliknya. Oleh kerana itu, janganlah biarkan sesuatu itu mengawal dirimu. Ah, burung. Solat tadi. Bah, masjid. Sekarang tu solat dekat main pool ni. Cuba kalau pernah ni apa dah. Pen biasa je tu. Di sana kau silap. Sepatutnya kalau pernah ni mesti luar biasa. Apa kan kau ni? Mencatat menulis je tu. Cuba kau kaitkan dengan tadi di sini. Apa tujuan tadi kemari? Confirm lah, belajar, cari alai, dapatkan degree, kerja. Apa kena mengandai sama pen? Kau fikir lagi sekali. Kalau pen nada, cuma orang menulis. Kalau ada pen pun, tapi ini kau tahu apa tujuannya, apa gunanya? Tidak apa-apa, Z. Kami jalan dulu ke masjid. InsyaAllah akan dapat jawapan satu hari nanti. Sebisa ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Setelah mengalami mimpi itu, aku cuba memperbaiki cara hidupku. Perbuatanku seharian ku jalani dengan berhati-hati. Tapi aku masih merasa kekurangan dalam diriku yang lemah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada pen pun, tapi ini kau tahu apa tujuannya, apa gunanya? Tumbalik? Malum. Dan minta maaf kepada kita. Apa tujuan hidup tanyanya? Oh, bagi soalan kita tu,
ada khutbah Rasulullah yang terakhir yang kudengar lah. Baginda berpesan kepada tani, kalau tani hendakkan sesat apabila tani kembali kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi soalan kita yang tadi itu, ini lah jawapannya. Astaga.